Okey, hari ini kita santai-santai je ya. Lukis, belajar, practice, make perfect ya. Mula-mula buat bentuk bulan sabit. Senang je. Buat dia bentuk macam mana sekalipun. Kemudian kita letaklah gigi dia. Gigi tu terpulang. Kamu nak buat bentuk persegi ke ataupun bulat-bulat macam cikgu buat ni pun tak ada masalah ya. Kemudian lidah dia terjeli. Katun. Saja-saja, santai-santai, lukis conteng-conteng. Gitu. Kemudian kita ambil lah pensil, kita warnakan dalam dia. Kurang-kurangnya kita praktis lah juga kan. Bahagian gelap, bahagian terang sikit, gitu. Warna pekat-pekat. Alright, cocok-conteng je ya. Jangan serius sangat. Kita buat lah, touch up sikit, garis-garis sikit, gitu. Kemudian kita lukis hidung dia tersembul begitu dan mata dia dalam keadaan terpejam. Buat dua garisan macam tu je ya, tajam. Janggut-janggut lah sikit ya. Ada garisan dekat mulut dia tu. Kemudian korang lukislah telinga dia. Garisan dalam dia tu padamkan. Buat dia punya garisan dalam telinga. Dan rambut. Rambut ni bebas terpulang kan. Nak buat rambut afro ke ya, rambut keriting apa, sejadah semua jenis rambut lah. Terpulang pada kamu. Kemudian tangan dia. Tangan katun ni simple-simple je. Dia pendek je. Ukuran dia tak ada ukuran yang tertentu ya. Dia bebas. Tu seronoknya melukis katun. Kita buatlah badan dia comel sikit ya. Biasalah PKP kan. Makan je banyak lah. Nak buat macam mana? Kemudian tangan kiri dia. Kita buat dalam bentuk genggaman. Sebab apa? Sebab dia sedang memegang mikrofon. Lukis mikrofon ni biasalah. Senang saja ya. Kau buatlah bulat ujung tu. Lepas tu garis-garis sepat segi. Settle masalah. Alright. Badan dia. Okay, dekat lengan baju tu ada satu line lah. Itu saja je tu. Lepas tu ada kain dekat pergelangan tangan dia tu. Nampaklah rocker sikit kan. Okay, kaki dia pendek-pendek ya. Comel-comel gitu. Tu kedut-kedut seluar dia. And then last kali kita buat kasut dia. Semua kasut dia tu kita buatlah posisi. Ada posisi sikit. Nampaklah artistik. Gitu. Tapak dia. Alright. Lepas tu kita garis-garis lah. Hiaskan dia dengan garisan. Lepas tu ada rantai. Rantai dekat poket tu. Supaya poket dia tidak. Poket dia pula. Beg duit dia tidak dicuri. Gitu. Lepas tu ambil pensil. Warna lah rambut dia. Warna hitam. Kalau kau nak warna perang, ambil lah warna perang ya. Cuma conteng je ya. Alright. Lepas tu kita buat garisan-garisan. Calik-calik je macam tu. Ini tak ada apa ya. Ini kreativiti ya. Ini hanya untuk untuk menyemakkan lagi. Garisan-garisan tak adalah dia nampak kosong je kan. Kita tengok ya macam mana cikgu buat. Nanti kau try lah. Berlatih ya. Bila kita selalu conteng-conteng ni lama-lama ringan dah tangan. Dah. Tak ada masalah ya. Kita nak buat latihan ke apa ke. Tangan menjadi lembut ya. Alright. Kemudian kita buatlah image. Apa lagu tu. Konon dia menyanyi lah lagu Selamat Hari Raya. Okey, bagi bentuk lain pula. Ni contoh sama juga. Lukis bulan sabit. Ini untuk gigi yang empat segi. Ni contoh ya. Cikgu buat lah juga kan. Sama juga. Ni rambut keriting. Lidah terjeli. Okeylah bagi imej orang menjerit ya. Senang saja. Ini kalau nak buat hantu katun kan. Apa boleh juga ya.
gunakan bulan sabit. Hidung dia, telinga. Ini kita buatlah betul tangan dia garang sikit kan. Gitu. Kalau dia tengah marah ke apa ke. Terpulang lah. Alright, selesai dah. Jom lukis. Bye.